Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Keluarga Sabri. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menambahkan sebuah SSID atau nama access point wifi teman-teman, atau bisa disebut juga memperbanyak access point wifi yang biasanya bisa dipakai di kafe, di rumah makan, dan lain-lain. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencontohkan menggunakan modem dari IndiHome dan modem ZTE ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke browser. Dari tutorial sebelumnya kita harus terkoneksi ke wifi dimana teman-teman akan menyeting access point tersebut ya. Setelah terkoneksi, teman-teman langsung buka browser, langsung masukkan ke alamat IP 192.168.1.1, dan teman-teman tinggal memasukkan data login teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman diarahkan ke menu home dari sebuah modem ZTE seri F, model F609. Langsung teman-teman masuk ke network. Di sini kita pilih SSID setting. Jadi teman-teman, misal teman-teman mau menambahkan, di sini ada tersedia dari 1 sampai 4 SSID, dan dimana di saya telah tersetting untuk 2 buah SSID. Jadi saya akan menambahkan untuk SSID name yang ketiga. Bila teman-teman mau menambahkan yang kedua, bisa di SSID 2, atau saya akan menambahkan di SSID 3. Jadi masuk ke choose SSID, kita pilih SSID 3. Selanjutnya kita bisa enable SSID-nya. Nah, di sini teman-teman juga bisa menghidden SSID. Jadi ketika kita mau connect, kita bisa menambahkan nama SSID-nya secara manual kalau kita hidden. Tapi kalau kita menampilkan tanpa harus hidden, kita enable aja. Dan di sini kita bisa menambahkan satu SSID bisa dimaksimalkan berapa. Ini tertera di sini keterangannya 1 sampai 32 client. Jadi bisa maksimal penggunanya 32. Dan di setting berikutnya kita masuk ke nama. Ini bisa dipakai misal kopi serawai 1 atau kopi serawai gratis. Ini yang akan menjadi nama wifi teman-teman ya. Kan di sini baru ada kisaran 2. Ini saya bikin 1 untuk kopi serawai dan yang kedua untuk gratis kopi serawai dan kelapa muda. Dan ini saya akan menambahkan kopi serawai gratis untuk access point-nya. Nama access point-nya, nama SSID-nya. Setelah itu kita tinggal pencet submit saja teman-teman, sangat mudah sekali. Dan ditunggu, biasanya modem akan restart. Koneksi akan terputus dan akan tambah di sini. Jadi ada 3 SSID ya sekarang ya. Kita konekkan ke sini dulu dan kita coba refresh. Coba kita refresh. Di SSID ini ada settingan lagi untuk password. Jadi password kita setting untuk teman-teman masuk ke SSID-nya ya.
karena tadi kita membuat itu, kita masuk ke security. Di security kita pilih SSID 3 yang telah kita buat tadi. Kita kasih password dengan mode ini aja, WPA 2, dan kita ganti passwordnya. Passwordnya semisal beli kopi. Jadi teman-teman di sini karakternya sangat sensitif ya. Huruf besar kecil bisa menjadi security yang lebih. Jadi misal beli kopi atau beli kopi itu semua. Ini salah satu passwordnya. Setelah itu kita submit untuk menyimpannya. Dan akan tersimpan, dan wifi akan, modem akan merestart lagi. Modem akan terrestart. Kita coba connect ke kopi serawet gratis yang telah kita bikin ya teman-teman. Kita bisa cek di sini untuk passwordnya dan next. Nah, ini kita sudah terkoneksi ke kopi serawai gratis yang telah kita buat tadi ya. Jadi sangat mudah teman-teman bila ingin membuat nama SysPoint lagi, nama SSID di kafe, di rumah atau di mana. Jadi untuk membagi koneksi ya tujuannya teman-teman ya. Membagi koneksi. Bertujuan membagi koneksi. Jadi untuk SSID ini satu hanya untuk keluarga, misal SSID kedua untuk warung kopi. SSID ketiga untuk warung kelapa. Nah, ini sangat membantu untuk pembagian pemecahan zona ya istilahnya, pemecahan kategori yang memakai wifi. Jadi sekian, terima kasih. Bila video kali ini bermanfaat, bisa kalian like, jangan lupa komen untuk bertanya di bawah mengenai apapun itu, silahkan berkomentar. Bila Anda menyukai channel ini, silahkan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.